Pemirsa, dua orang pengedar ganja di kalangan pelajar Mojokerto dibekuk petugas Satreskrim Kepolisian Sektor Mojosari, Mojokerto. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan 16 poket ganja kering siap edar, serta uang ratusan ribu rupiah hasil transaksi penjualan. Berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat Kecamatan Jatirejo, banyak pemuda yang terlibat penyalahgunaan narkoba jenis pil ekstasi di wilayah Kecamatan Trowulan langsung direspon Kepolisian Sektor Mojosari. Polsek Jatirejo langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 4 pemuda di Desa Beleberan yang melakukan transaksi pil koplo dengan barang bukti 20 butir pil koplo. Dalam pengembangannya, para tersangka mengaku mendapatkan barang dari JP dan ML alias Pitik. Tersangka mengaku mereka membeli secara patungan kepada tersangka DN seharga Rp720.000 untuk 1.000 butir pil ekstasi. Dari keterangan DN, petugas Polsek Jatirejo sedang melakukan pengejaran terhadap bandar yang tinggal di wilayah Kecamatan Trowulan. Kapolsek Jatirejo, AKP Suhartono, mengatakan 4 tersangka merupakan satu jaringan dari Trowulan dengan sasaran pelajar sekolah SMP dan SMA di wilayah hukum Jatirejo. Suhartono menambahkan, dari keterangan tersangka, hasil penjualan pil koplo digunakan membeli rokok dan menambah stamina ketika bekerja di proyek. Selain mengamankan barang bukti puluhan pil koplo yang disimpan di dalam bungkus rokok, petugas juga mengamankan 2 buah handphone serta uang Rp50.000. Beberapa informasi dari tokoh masyarakat, terutama mungkin sekdes, bahwa di daerah jari banyak beredar pil koplo yang ditengarai barang itu berasal dari luar Kecamatan Jatirejo, mungkin Trowulan yang ya. Memang sasarannya mereka pada pelajar, pada anak-anak yang mungkin kelas belajar SLTT atau kelas SLTA, sasarannya bersama. Atas perbuatannya itu, 4 tersangka terancam hukuman penjara, maksimal 10 tahun penjara dan denda 1 miliar. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini dan melakukan pengejaran seorang bandar yang diduga berasal dari Kecamatan Trowulan. Dari Mojokerto, Nur Jayadi, Bios TV. Sama kamu, ya. Berapa patungannya? Berapa?